بسم الله الرحمن الرحيم. Karena itulah ketika kita terlahir ke muka bumi, menjalani kehidupan, dan saat dihadapkan pada persoalan-persoalan, kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan. Coba lihat kalimatnya. Kalau Anda mendapati persoalan-persoalan kehidupan, panggil saya. Maka turunlah kemuliaan Quran surah ke-17 ayat 110 itu. Qul Allah. Ayo, panggil Allah. Sebut nama Allah. Ya, pelan-pelan. Kemudian kadang-kadang Anda ingin mencarinya, kan? Ya, bahkan seorang muslim, ya, kalau mengalami kesulitan tertentu, itu setiap manusia sudah fitrahnya. Di pelan-pelan, setiap kita yang bernama manusia, jangankan orang muslim, non-muslim pun, ingat pernyataan saya ini, jangankan orang Islam, non-muslim pun, dalam fitrah keadaan dirinya, itu selalu ingin mencari Tuhan. Ingin mendekat kepada Allah. Ingin mendekat. Ya. Cuma nanti kata Quran, ada mereka yang caranya tidak tepat. Nggak benar caranya. Ya, tapi semuanya ingin menuju Allah. Makanya nanti ada ayat di Quran, manusia itu sehebat apapun, pada puncaknya dia akan kembali minta kepada Allah. Ya. Sekarang anak-anak kita sedang ujian. Ya. Orang jenius-jenius apapun itu berdoa dulu. Ya. Yang punya kekuatan terbaik pun, ketika akan menggunakannya, minta pada yang lebih kuat. Ya. Pengusaha paling kaya pun, ketika akan melakukan proyek tertentu, dia mohon dulu tuh, minta kemudahan. Ya. Karena itu fitrahnya. Quran surah 30, ayat ke-30. Quran surah Ar-Rum, ayat 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Ya. Silahkan, setiap kita pasti akan menghadapkan pada kebutuhan agamanya. Karena itu fitrah. Ya, fitrah. Makanya setiap kita yang pernah hidup pasti mencari Allah. Pasti, umumnya saat sedang butuh. Wah. Coba cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Kita akan hampir selalu dengan Quran insyaallah ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan Muhammad, jika satu kali hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ingin mencari aku. Ya. Ini pasti itu, pasti. Setiap kita, saat terlahir ke muka bumi ini, pasti butuh Allah. Ya. Pasti itu. Ya. Karena itu kata Allah mengatakan, kamu akan saya rawat, kamu saya berikan, kamu saya bantu. Nah, saat kita memiliki kesulitan dalam kehidupan, kita akan kembali kepada fitrah itu. Kita akan cari. Ya. Kita akan temukan Allah, kita mau minta. Ya. Masya Allah. Perhatikan, bahkan saat kita memintanya, dalam fitrah kita sudah terngiang-ngiang nama itu. Tapi apa sifat Allah yang memberikan segala kebutuhan kita? Coba cek, semua doa-doa yang umumnya terdapat di Quran, bukankah diawali dengan kata Rabb? Doa paling favorit antum apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabb. Doa apa itu? Wah, masya Allah, doa sapu jagat ya, istilah itu. Dan doa sapu jagat, doa sapu gak ada jagatnya, doa jagat gak ada sapunya, macam-macam. Rabbana ya antina fid dunya hasanah. Al-Baqarah 201. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286. Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Ya. Kenapa yang dipanggil Rabb? Rabbana ablana min azwajina, Rabbi habli minas salihin. Rabb, semua Rabb. Ya. Kenapa Anda menyebut Rabb kalimat pertamanya? Karena dengan kata itulah, nama itulah Allah berjanji. Kalau kamu punya kebutuhan, ayo panggil. Panggil saya. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, sejak dalam kandungan kau telah berjanji kepada saya, engkau Rabb yang akan memberikan kebutuhan saya. Engkau Rabb yang akan merawat saya. Sekarang saya sakit, tolong sembuhkan. Rabb. Kita minta itu. Ya. Jelas ya sampai sini? Bahkan Allah menunggu kita 5 kali dalam sehari untuk menunggu kebutuhan-kebutuhan kita. Mau minta apa? Maka dari itu sebelum kita sholat, kalimat pembuka sholat itu bukan kalimat ibadah. Kalimat permohonan kita yang membawa kebutuhan hidup. Al-Baqarah 45. Lihat ayatnya. Insya Allah. Posisi sebelah kanan agak ke bawah sedikit. Pertengahan. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu. Dan jika Anda memiliki kesulitan dalam hidup, ya, ada kebutuhan, ayo coba catat, kumpulkan. Mintakan solusinya dengan cara sabar dulu terima itu sebagai ujian kehidupan. Lalu saat sholat mohonkan. Mintakan. Ya. Karena itu setiap Anda sholat, lihat perintahnya. Perintah sholat yang menggunakan wasta'inu
supaya mencatat permohonan. Ya. Permohonan kita dalam sholat yang kita mohonkan berubah dari wasta'in menjadi nasta'in. Ya. Apa yang kita ucapkan dalam sholat ya. Setelah Malik Yawmiddin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta itu. Ya. Coba cek di hadis qudsi ya. Di Abu Dawud nomor hadis 821. Abu Dawud nomor hadis 821. Di Abu Dawud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500 ribu hadis. Ya, kemudian dikeluarkan dari sini sekitar 4.800 hadis, dicantumkan dalam sunannya. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi yang kedua, posisinya nomor 821 dari Abu Hurairah. Ya. Saya bacakan ujungnya saja, lihat kalimatnya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami jadikan hidup kami sebagai ibadah sampai sholat ini, makan kami ibadah, minum kami ibadah, sampai sholat kami ini kami jadikan ibadah hanya untukmu saja. Ya, itu kan perintah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Quran surah 51 ayat 56 itu ya, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Lalu kita laporan dalam sholat, kami telah jadikan itu sebagai ibadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, mohon, kami mohonkan solusi hanya kepada-Mu. Anda ingat-ingat itu. Lihat jawabannya di hadis qudsi. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hamba-Ku, perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hamba-Ku kalau benar dia ibadahnya, apapun yang dia minta aku berikan sekarang. Aku berikan sekarang. Makanya pernah ada seorang hamba namanya Zakaria, Anda minta, beliau minta yang mustahil Pak, ya, ibu ya yang di bawah, itu minta yang mustahil. Jadi sudah berumah tangga, bertahun-tahun, puluhan tahun, rambutnya sudah beruban, ya, fisiknya sudah lemah, lihat di Quran surah 19 itu, dari ayat 3 sampai dengan ayat 10 nya itu, sudah lemah, belum punya keturunan. Dan istrinya secara medis divonis, maaf ibu, menopause dan mandul. Apa yang terjadi? Beliau sholat, minta kepada Allah, minta. Ya. Perhatikan, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da Zakaria rabbah, pakai rabb. Ya. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya, Rabb yang disebutkan. Ya. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah, pakai rabb. Kala beliau berkata, Rabbi habli, ya Rabb, yang berjanji memberikan kebutuhan, merawat hamba, memperhatikan hamba. Semua orang mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batasan dalam kehidupan. Mohon ya Allah, anugerahkan dari sisimu saja. Karena sisi orang-orang mengatakan tak mungkin, saya minta dari sisimu saja. Anugerahkan pada hamba. Inna kesamian doa, pasti kau dengar doa hamba. Ditambah dengan nama Allah yang lain. Itu jawabannya, ayat 39-nya. Masya Allah. Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika langsung turun malaikat pakai fa. Ya, ataf, ataf itu huruf perangkai dari dua kejadian yang berbeda. Kejadian pertama Nabi Zakaria berdoa, kejadian kedua turun malaikat menjawab doanya. Biasanya dari dua kejadian yang terpisah, huruf perangkainya ada tiga jenis. Ada pakai waw, ada pakai thumma, ada pakai fa. Kalau bahasa Qur'annya wa pakai waw, wa nadatul malaika, maka antara doa dengan jawaban ada jeda itu, walaupun sedikit, misal 5 menit kemudian datang jawaban. Kalau pakai thumma agak panjang, mungkin 30 menit baru dijawab. Tapi kalau pakai fa, itu harfu atfin bila hudun, huruf perangkai tanpa jeda. Begitu selesai doa, langsung turun jawaban. Begitu Nabi Zakaria memohon dengan khusyuknya menggunakan kalimat Rabbi habli, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, seketika turun malaikat tanpa jeda, masih berdiri, kata Quran ini salatnya belum selesai, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, beliau masih berdiri dalam salatnya belum tuntas. Ya, annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira, Anda akan dapat anak langsung, namanya bahkan diberi nama dengan nama dari Allah, Yahya, artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang melurus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah gak ada yang mustahil. Jadi berdiri dalam salat, Anda bayangkan, disebut namanya yang mustahil diberikan, maka bagaimana dengan kita yang minta yang wajar-wajar saja, maka mudah bagi Allah memberikannya. Ya, tapi poinnya
sejak kita di alam kandungan, kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan dan diberi penjelasan bahwa kita itu makhluk yang butuh pada Allah. Nah, sekarang saat kita membutuhkan Allah, ya Allah, bagaimana cara kami memanggil Engkau? Apakah cuma Rabb saja? Atau ada barangkali nama-nama lain yang bisa saya sebut, yang bisa saya mohonkan sesuai kebutuhan saya? Apakah semuanya pakai Rabb? Maka turunlah jawaban di Quran. Turun jawaban yang empat surah yang sudah disebutkan itu. Ya, ketika orang bertanya, walillahi asmaul husna. Oh, bagi Allah ada nama-nama, nama-nama terbaik. Anda bisa panggil dengan nama itu. Baik. Bahkan nanti kulit Allah, alim rahman, ayam betul awfalul asmaul husna. Silakan. Ada yang disatukan dengan tauhidnya di Taha ayat ke-8 itu. Ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan yang dipertuhankan selain Dia. Di kita, awas, hati-hati ya. Ketika al-asmaul husna disandingkan dengan konteks tauhid, artinya nama-nama di al-asmaul husna itu akan melahirkan manfaat kalau tauhid kita benar. Di Nabi Zakaria minta yang mustahil dikabulkan karena tauhidnya benar. Kalau kita menyebut nama yang sama enggak dikabulkan, cek dulu tauhidnya. Mungkin ada yang salah dengan tauhid dan ibadah kita. Ya. Jelas ya? Kok saya menyebut enggak dikabul-kabul? Cek dulu tauhid Anda. Ya, cek dulu ibadah Anda. Ya, seorang nabi, rasul masih bangun mihram. Anda bukan nabi, bukan rasul. Musala aja enggak punya. Mihram tidak punya, ke masjid jarang. Ya, tapi kalau doa pengen cepat dikabulkan, ya bagaimana? Ya. Baik.